Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel gue dan di video yang ke-13, tentu review buku yang ke-13. Disclaimer di awal, channel ini, video ini tidak diperuntukkan untuk kalian, memuaskan para penonton, tapi hanya untuk sebagai bentuk latihan gue pribadi untuk menyampaikan ulang apa yang telah gue pelajari, khususnya yang gue baca. Oke, langsung aja kali ya, balik lagi ke review buku yang ke-13. Seperti video sebelumnya, gue mau ngelanjutin saudara buku yang sebelumnya, yaitu Berdamai Dengan Diri Sendiri, yang karyanya Mutia Sakti. Dan hari ini gue mau nge-review bukunya Nur Hasanah, Berdamai Dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kebahagiaan Kembali Setelah Melewati Titik Terendah Dalam Hidup. Ya, bukunya Nur Hasanah. Self Improvement, mirip ya, kayak buku sebelumnya. Ini buku sebelumnya nih. Nah, ini buku yang sekarang, mirip di tampilannya. Gak ada bestseller nasional, tulis. Gak ada label kayak buku sebelumnya, tapi buku ini bagus banget. Self Improvement yang menurut gue salah satu rekomen ya. Untuk siapapun kalian. Kenapa? Karena langsung masuk kali ya. Overall, sebelumnya gini. Sekarang tanggal 21 Februari 2023. Buku ini tebal 314 halaman. Lebih tebal dari yang buku Berdamai Dengan Diri Sendiri ya. 314 halaman dan gua selesaikan dalam waktu 220 menit. 3 jam lebih dikit. Ya sebenarnya selesainya kemarin tanggal 20 siang, cuma karena ada beberapa hal yang harus dilakuin jadi baru bisa sempat nge-review sekarang. 314 halaman cukup tebal sebenarnya dibanding buku sebelumnya, tapi kalau ya sedang lah ya ukurannya kalau untuk buku self improvement. Nah, buku ini tuh bagus banget. Overall bagus banget. Diperuntukkan untuk kita-kita yang sedang mengalami fase kehilangan. Kalau untuk kata-kata, kata-katanya ringan ya. Gak ada kata-kata yang sulit. Terus juga untuk pembawaan juga enak dibawakannya. Terus banyak penelitian-penelitian yang bagus dari buku ini adalah banyak penelitian-penelitian dari para profesor dari berbagai kampus. Penelitiannya juga dijelaskan tentang apa, relevan dengan topik pembahasannya. Jadi kita sebagai pembaca itu percaya lebih gitu loh terkait dengan apa yang disampaikan dalam buku ini karena sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Terus juga ada kutipan-kutipan, terus juga ada ilustrasi, semacam ilustrasi dan gambar-gambar di beberapa halamannya. Dan yang menurut gue beda dengan buku sebelumnya adalah buku ini warnanya, pemilihan warna cukup pas ya ketika ada ilustrasi, jadi jelas. Dan kata-katanya juga yang dikasih warna tuh jelas gitu loh, jadi kita enak. Walaupun emang isinya, bobotnya, substansi tiap halaman itu cukup lumayan, jadi kita nggak bisa jadi gue secara pribadi nggak bisa secepat baca buku sebelumnya dalam satu halaman atau dua halaman, jadi cukup materinya cukup lumayan ya, kerasa. Tapi enak, sekali lagi gue bilang ini bukunya pas banget, enak dibaca dan gampang ditangkap, gampang dipahami, gampang diingat juga lumayan. Langsung masuk ke isinya ya. Jadi buku ini itu terdiri dari 9 bab. Semoga gue ingat. 9 bab. Yang pertama judulnya kisah. Tentu kayak biasa ya, tiap bab itu ada subbabnya tapi gue gak hafal. Bab pertama tentang kisah. Bab kedua tentang kehilangan. Bab ketiga itu tentang siapa yang memiliki dan dapat kehilangan. Yang bab keempat itu tentang mengenal emosi negatif. Yang kelima itu memaafkan. Yang keenam cara menerima pasca kehilangan. Yang ketujuh itu adalah cara mengendalikan emosi. Yang kedelapan itu cara bahagia kembali. Yang kesembilan itu cara ketika bertemu dengan orang lain yang dalam kondisi kehilangan. 9 bab. Cukup berat ya, cukup. Bukan berat sih ya, cukup materinya itu benar-benar nampol gitu loh. Benar-benar kerasa banget di tiap babnya. Jadi agak susah nih kalau ditanya bab yang mana yang sangat berkesan ya. Cuma mungkin nanti penjelasan ini mungkin gue akan keinget yang paling keinget ya. Jadi
Langsung per bab ya kita bahas. Bab 1, kisah. Nah, di kisah ini ada dua subbab, gue ingat karena gampang. Subbab pertama itu kisah pertama. Jadi di kisah pertama ini ceritain tentang seorang anak yang punya apa ya, perbedaan ya. Gak dijelaskan secara rinci perbedaan tentang apa, tapi dia dikucilkan lah, semacam dikucilkan oleh teman-temannya. Akhirnya dia gak punya teman, dan akhirnya dia punya teman tapi bukan seorang manusia tapi seorang kucing. Sampai akhirnya kucing itu meninggal dan anak itu merasa kehilangan. Terus kisah yang kedua adalah seorang pekerja di mana dia dipindah tugaskan di divisi yang lain. Tapi di divisi yang baru ini dia gak nyaman. Dan dia pengen banget pindah ke divisi yang lama tapi dia gak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Dia gak bergerak. Akhirnya dia ya terjebak dalam kondisi yang gak nyaman tapi dia harus melakukan itu setiap hari karena itu pekerjaannya. Nah, di dua kisah ini sebenarnya si penulis kayaknya seolah-olah berusaha menyampaikan gambaran umum terkait dengan situasi pertengkaran seseorang dengan entah kehilangan, entah kondisi. Ya, tapi kalau gue sih nangkapnya lebih kepada kehilangan. Yang pertama itu kehilangan teman dekatnya, yaitu kucing, hewan peliharaan. Yang kedua itu kehilangan pekerjaan yang nyaman gitu loh. Nah, mulailah masuk ke bab kedua, dihubungkan dengan penjelasan kehilangan. Dijelaskan di sini tentang kehilangan, kehilangan itu apa, bahwa pada intinya adalah kehilangan itu adalah sebuah rasa hampa, kayak gitu-gitu. Kehilangan itu rasanya seperti apa, digambarkanlah di bab kedua ini. Terus apalagi di bab kedua ini? Tentang kehilangan sih ya, ilustrasi dan mungkin sedikit penjabaran dari kisah yang pertama tadi, dua kisah pertama tadi, tentang apa itu kehilangan gitu loh, dan apa sih dampaknya secara umum ya, maksudnya secara umum. Kemudian apa yang dirasakan ketika kehilangan, kayak gitu-gitu. Tapi masih secara umum. Terus lanjut masuk ke bab ketiga. Bab ketiga itu adalah mengenal jenis-jenis emosi negatif. Nah, di bab ketiga ini cukup dijelaskan secara rinci sih apa aja sih jenis-jenis emosi gitu loh. Ternyata emosi itu ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu sebenarnya nggak dibagi dua sih, cuma gue menangkapnya dibagi dua ya. Karena di kalau nggak salah di buku ini itu dijelaskan ada beberapa jenis emosi, kayak emosi kebahagiaan, kesedihan, kemudian emosi kaget, kemudian emosi ketakutan, kemudian emosi marah, kemudian emosi penolakan, kemudian emosi ada beberapa macam ya, dijelaskan secara cukup rinci di bab ini. Dan kita dijelaskan juga, diberi pemahaman terkait dengan masing-masing definisi emosi-emosi itu gitu loh. Dan semua emosi itu sebenarnya ada dalam tubuh manusia, tinggal keluarnya aja kapan, kayak gitu loh. Itu bab 3. Bab 4. Bab 3 itu siapa yang memiliki dan dapat kehilangan. Sorry. Siapa yang memiliki dan dapat kehilangan. Nah, di bab 3 ini dijelaskan terkait dengan siapa aja sih yang bisa merasakan kehilangan gitu loh. Terus juga ketika kehilangan, apakah kita respon kita sama dengan orang lain? Nah, dijelaskan ya di bab ini bahwa respon kita sama orang lain itu beda. Ada yang ketika mengalami sebuah kehilangan, orang itu langsung nangis. Ada yang marah-marah, ada yang menolak, gitu-gitu. Kemudian ada juga yang tertawa. Kemudian apakah kalau kita nggak nangis, apakah tandanya kita nggak sedih? Dijelaskanlah di bab ini. Cukup detail. Kemudian di bab 4 yang tadi ya, yang mengenal jenis emosi negatif. Kemudian bab 5 itu memaafkan. Nah, di bab memaafkan ini kita diajarkan untuk menerima atau berhadapan dengan sebuah kondisi kehilangan. Yang pada intinya, bab ini adalah mengarahkan kita untuk belajar untuk menerima, belajar untuk memaafkan, kayak gitu. Kemudian di bab ke-6. Di bab ke-6 ini cara menerima pasca kehilangan ya. Iya, cara menerima pasca kehilangan. Nah, di bab ke-6 ini dikasih tips-tipsnya, ada beberapa tips agar kita menerima kehilangan gitu loh. Kayak misalkan berolahraga, kemudian menulis, kemudian menggambar, kemudian bertemu dengan orang baru, kemudian berpetualang, kemudian mendengarkan musik, kemudian bekerja, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan beberapa kegiatan yang bisa kita gunakan atau kita lakukan agar kita menerima kehilangan. Itu di bab ke-6. Di bab ke-7 itu cara mengendalikan emosi. Nah, di bab ke-7 ini lebih saintifik ya, kalau gue boleh bilang ya. Karena ada di bab awal-awal kalau gak salah ya, di sebab ini itu dijelaskan benar-benar rinci terkait dengan respon otak. Dijelaskan juga otak bagian mana yang merespon kebahagiaan, kesedihan. Kemudian apa dampaknya ketika kita melakukan sesuatu hal, misalkan olahraga atau menyanyi atau melakukan kegiatan yang lain, itu dijelaskan di sini. Kayak misalkan otak kita berusaha untuk menerima, kemudian merespon, itu dijelaskan di bab ini gitu loh. Terus di bab selanjutnya, di bab ke-8, itu
adalah cara untuk kembali bahagia. Nah, di cara untuk kembali bahagia ini sebenarnya nggak jauh beda sama bab keenam ya yang diajarkan. Kayak misalkan kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk berlapang dada, kita belajar untuk melihat dari perspektif yang lain. Kemudian juga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Dan diajarkan bahwa setiap kehilangan itu sebenarnya sebuah hakikat yang pasti terjadi gitu loh di bab ke-8. Nah, di bab ke-9 itu terkait dengan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah, di bab ke-9 ini cukup tegas ya, dikatakan ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan ketika kita menemui orang lain yang sedang mengalami kehilangan. Sebagaimana kita yang merasakan kehilangan, bahwa kita juga kadang butuh support system gitu loh, orang lain untuk mendukung, menerima, dan menjadi tempat kita untuk menceritakan, mencurahkan segala apa yang kita rasakan. Nah, orang lain pun begitu, jadi kita nggak boleh ngelakuin beberapa hal, kayak misalkan kita nggak boleh sok ngerti gitu loh, kita nggak boleh ngomong, ada beberapa kalimat yang ada di sini tuh ada beberapa kalimatnya, jadi kita nggak boleh kayak misalkan ngomong, aku tahu segalanya, terus juga kita misalkan ngomong, sekarang dia udah ada di tempat yang lebih baik, kayak gitu, terus juga kita misalkan ngomong, seandainya itu tuh nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menekan psikis dari teman orang yang kehilangan tersebut. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menolong, kita lebih baik untuk diam aja. Paling nggak kita menyampaikan bahwa kita tuh ada di sini gitu loh. Kalau kalian mau, ya udah gitu loh. Silahkan cerita, tapi kita nggak maksa. Nah, ngomong-ngomong soal kata-kata, gue ingat di bab 8 itu, di bab sebelumnya, di bab 8, cara untuk kembali bahagia ya, itu ada. Kita itu ditekankan juga terkait dengan orang yang gak enakan. Nah, di bab ini tuh dijelasin kalau kita gak boleh jadi orang yang gak enakan. Kenapa? Kalau kita jadi orang gak enakan, itu kita akan mengorbankan kepentingan kita demi kepentingan orang lain. Walaupun membantu orang lain juga membuat kita bahagia, tapi dalam bab ini itu dijelaskan bahwa prioritas kita ada, prioritas utama adalah prioritas diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita, baru kita bisa membantu orang lain, kayak gitu. Terus juga dikasih tips-tipsnya gimana kita nggak jadi orang yang people pleaser gitu loh kalau disebut di bab ini. People pleaser. Nah, kayak misalkan kita belajar bilang untuk bilang enggak, terus juga belajar untuk ngasih batasan kepada orang lain, kayak gitu-gitu. Jadi itu ke-9 bab. Nah, satu lagi yang gue ingat, dan ini menurut gue paling cukup penting ya dan cukup terkenal di kalangan kita semua, terkait dengan tahapan-tahapan dalam menerima kehilangan. Jadi ada 5 tahapan, gue lupa tokohnya siapa. Tapi ada 5 tahapan. Yang pertama itu penolakan. Yang kedua itu marah. Yang ketiga itu depresi. Yang keempat itu tawar-menawar. Yang kelima itu menerima. Ini gue takutnya ketukar nih ya. Tapi memang di buku ini tuh dijelaskan bahwa 5 fase ini tuh memang gak selalu berurutan. Ada orang yang ketika dia kehilangan, dia marah-marah dulu. Atau dia depresi dulu. Atau dia tawar-menawar dulu. Baru nanti yang lain. Jadi gak urut ya. Kadang. Tapi normalnya biasanya kita menolak dulu ya. Kita menolak dulu, kemudian kita marah-marah, kemudian kita depresi, kemudian kita tawar-menawar, kemudian kita menerima. Tawar-menawar tuh maksudnya kayak, ah yaudah kayaknya dia gak gini deh gitu. Kayak gak, mungkin bisa gini, kayak gitu. Kalau penolakan tuh sifat yang menolak. Kayak misalkan ada keluarga yang kita meninggal, bahwa kita menolak fakta itu gitu. Kita mengatakan bahwa dia gak meninggal, dia cuma istirahat, dia cuma tidur, kayak gitu-gitu. Terus kalau marah-marah ya tentu. Nah, kalau depresi itu lebih lama dari mana marah. Depresi itu kita sampai udah kehilangan kemampuan untuk beraktivitas, kita gak semangat gitu loh. Dan pada akhirnya kita harus menerima. Gitu. Jadi itu adalah 5 tahapan yang penting banget yang di bold di buku ini. Mungkin itu aja karena ini terbatas storage dan juga sebenarnya itu intinya daging semua. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di buku selanjutnya mungkin langsung masuk ke buku hukumnya. Tapi ya kita lihat nanti. Thanks kalau ada yang nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.